Rabu 15 April 2021 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, sebagian wilayah Kabupaten Madiun diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya banjir di sebagian wilayah Kabupaten Madiun. Mendapat laporan kejadian tersebut, Bupati Madiun Haji Ahmad Awami bersama sejumlah pimpinan OPD turun langsung ke beberapa lokasi untuk melihat kondisi di lapangan. Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan, Desa Kedungrejo Kecamatan Pilang Kenceng, dan Desa Ngampel Kecamatan Mejayan. Pada kesempatan ini, Bupati Ahmad Awami memberikan semangat dan arahan kepada masyarakat di desa terdampak banjir. Terkait banjir yang terjadi kali ini, Bupati Madiun Haji Ahmad Awami menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak perhutani dan juga perhubungan terkait penyebab terjadinya banjir. Hal ini penting untuk menentukan mana yang akan di-screen terlebih dahulu. Karena dalam kondisi darurat, maka bantuan kesehatan dan logistik juga langsung disalurkan kepada warga yang terdampak.